dan biasa guys, hunting fokusan yang gak fokus itu banyak fokusannya. Zombie apocalypse. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Sankyo Channel, hobi campur-campur, yang penting happy. Masih di rumah aja guys, pandemi belum selesai. Hunting online. Kali ini di video ini akan kita kupas apa ya yang udah gua hasil huntingannya. Udah numpuk juga nih guys, udah beberapa minggu ya. Kayaknya saat yang tepat di weekend yang ceria ini di bulan Ramadan, kita bongkar guys. Itu dia guys. Wow, 4 paket guys. 1 2 3 4, paling gede terakhir, paling gede. Ini isi paket pertama guys, ayo kita lihat. Jadi tips dari untuk diri saya sendiri, karena fokusan banyak, jadi ya coba menganalisis, mencerna, dan mengambil salah satu atau dua yang terbaik dari setiap set yang dikeluarkan oleh April atau MBX, Xbox, dan lain-lain. Ini paket menang lelangan yang pertama ini guys. Ini datang dari Hot Wheels Premium seri Car Culture. Ini tema apa judulnya nih? Fast Wagons. Ini dari gue singgung juga. Gue coba, keren banget ini pak guys. Gue coba men-spot yang gue suka aja ya, supaya untuk menangani apa, fokusan gue yang banyak itu. Ya ini gue spot si Audi Avant ini sama si Volvo 850 Aster ini. Ini dua-duanya keren menurut gue. Jadi sementara atau mungkin untuk yang ini, set ini gue ambil dua ini aja guys. Tuh, kalau ini kenapa gua meng-highlight apanya tuh detailnya ya, ada headlamp, headlights yang detail, ada tuh dua-duanya tuh. Si Audi agak gelap warnanya ya, jadi kayak begitu kontras. Terus ada tail lightsnya juga lengkap, apalagi yang Volvo tuh zaman-zamannya toilet pertama ada di atas gitu ya. Tuh. Terus ada side mirrors, ada sunroof, dan desain polosnya kebetulan cantik. Tuh, ini yang pertama guys. Hasil huntingan kedua ini, maksudnya ini apa? Seri Hot Wheels Premium juga. Dari Car Culture, ini dari set Dutchland design ya, bacanya bener gitu. Ini apa, Audi S4 Quattro. Nah ini castingan baru di set ini, dan set ini juga kayaknya tahun di koleksi kalau salah. Ini kayaknya khusus desain yang terkait sama mobil-mobil dari brand Jerman ya. Ya ada BM, ada Porsche, ada Audi, ada Mercedes-Benz, dan Volkswagen. Ya kalau menurut gue sih, kalau gue salah mohon maaf, tolong dikoreksi, yang castingan baru itu dua ini ya, Audi sama Mercedes-Benz. Dan gue juga men-spot dua ini yang mungkin fokusan gue, tapi gue baru dapet yang ini guys. Ini dari karnya juga keren ya, apa ini namanya, agak kontemporer ya. Tuh, ini juga gua men-highlight detailnya, kenapa gua ciduk ini tuh guys. Headlightsnya ada tampo ya, detail ya, detail tuh. Terus ada taillightsnya juga tuh, side mirrors, sunroof ya tuh. Happy banget gue guys bisa dapat ini. Oke, ini yang itu selanjutnya. Ini guys,
Nah, ini datang dari seri mainline ya. Mungkin di lot G dan H ada ini. Ini masuk apa guys? Lu kasih tahu gue guys, apa ini masuk ke fantasy card ya. Jenis fantasy card ya. Nah, dari ini kayaknya film Fast and Furious Spy Racers ini animasi ya. Jadi mungkin mobilnya juga namanya nggak merujuk gitu ya, kalau salah satu merek asosiasi ke merek apa, ke Dodge apa, ke Chevrolet apa, ke GMC. Ini dia guys, wih, lus-lusan bintang tamu yang gue banget-banget suka. Oke, kita lihat satu persatu guys. Yang pertama ini guys, ini gue udah ketiga kalinya dapat lulusan unreset ini ya, canduan guys, Mercedes 300E yang detailnya sumpah keren banget tuh. Gimana menurut lo guys? I'm a big fan of Mercedes. Kebetulan memang ini adalah sebentar lagi keluar ya main lainnya, kalau nggak salah di lot H yang mau keluar sesaat, mungkin ya bulan-bulan ini yang blisterannya guys. Ini gue menang lelangan ya, jadi ini unreset, jadi nanti bisa dimodif bannya, klapnya ke yang apa, bervariasi tuh. Headlights-nya detail banget, grillnya side mirrors jelas ya, lambang Mercedes-nya si bintang itu ya, seri 300E, udah tanpa Hot Wheels di tempat license plate-nya. Lampunya guys, ciri khasnya Benz, lebar-lebar headlightsnya, keren. Oke, next. Iya guys, sumpah gue kenapa suka banget sama ini sebenarnya datang di, kita buka dulu guys, datang di seri 2021 di tim transport. Ini mobilnya sendiri kalau nggak salah namanya Speedways. Gini ya, tuh, made in Thailand. Ini kan dia datang bersama 32 Ford. Ya, 32 Ford yang warna merah bata itu nggak salah. Nah, ini datang di tim transport. Setnya ini ada 4 tim transport ya, tapi nggak tahu kenapa gue suka sama ini, kayaknya first casting guys si transporternya ini ya. Model-model mobil tahun 40-an macam ya, kayak World War II guys, iya nggak sih? Itu seperti yang gua punya mau kita guys, mirip-mirip model-model begitu kan ya. Ini Opel guys, Germany World War II. Ini itu tadi gua bilang, apakah ini, lu kasih tau gua guys, apakah ini, di komen guys, apakah ini fantasy car maksudnya apa, emang ini kan yang mobil yang diangkatnya itu kan mobil real car semua ya. Ini sih modelnya pun katakanlah fantasi, memang ini asosiasinya ke mobil-mobil pada saat itu, keren banget, vintage classic look, sumpah gue senang banget. Ini kebetulan sama 32 Ford-nya juga nggak begitu ngefan ya gitu ya, suka sih suka biasa aja gitu. Jadi waktu itu senang banget ada yang jual lulusan begini.
di marketplace. Gue nunggu-nunggu ini. Waktu itu juga mau nyikat paketnya itu sama mobil tertentu Fordnya, tapi memang belum tersedia cukup banyak, ada juga jauh ya ongkirnya. Ini kan cukup dekat, langsung aja gue ambil. Itu guys, walaupun detailnya nggak ada side mirrorsnya, tapi ini termasuk yang gue nggak tahan untuk gue nggak ambil guys. Wih, sempurna banget ya. Terus custom kepalanya tuh ya, ininya juga apa, fendernya nih klasik banget ya, warnanya biru. Biru-biru apa ini ya? Ini biru muda, ini birunya agak tua. Terus bannya apa nih? Tense box apa bukan? Terus ini grill, apa namanya, tangki atau apa yang tempat tools box, tools box ini macam itulah. Ini base-nya nggak tahu besi apa ini, kayaknya base-nya plastik tapi bodinya metal guys, penjelas karet ya. Ini bed-nya ini tuh, as you can hear, iron castingan tuh di jidatnya juga ya, tuh lampunya ya detail, kacanya kayak split gitu putih. Interior pokoknya love banget sama castingan ini. Thank you Hot Wheels. Oh iya guys, ini gue mau loose yang ini kayaknya guys. Ini nggak tahu ya, waktu lelangan tuh gue nggak merhatiin warningnya kali, bahwa bubble-nya pecah. Ini bubble-nya pecah guys ya, kayaknya I think I'm gonna break it out. Oke okay guys, gue robek aja bubble-nya. Oke. Ini dia guys, kita lihat detailnya. Oh, keren abis. Oh, man, give me a break man. Lihat tuh tail lights-nya guys. Ini juga tempat apanya ini? Tuh, plat nomor ya. Wow, keren. Tuh, five spokes. Oh, kuningnya kuning pupus ya. Keren. Ini base-nya juga kuning. Base besi ya, jelas ya, premium. Ini kayaknya interiornya gabung ke stripe ini ya. Keren desainnya ya, castingannya. Tuh. Jadi ada apa namanya itu? Ada garis gitu, keren. Tuh. Kita lihat headlights. Lambang Volvo-nya. Keren. Oke, ini melengkapi koleksian loose gua, nanti mempercantik pajangan ya, mempercantik koleksian di storage-nya nanti bersama si Benz dan lain-lain. Oke guys, itu dia video gua kali ini. Paket loose-loosean gua jadi ada 3 ya, sama yang baru gua loose, si Volvo 850 Estate itu. Oke, terima kasih untuk waktunya udah menyaksikan channel gue guys sampai akhir. Tolong dengan keridoannya memberikan subscribe, like and comment. Gue akan sangat berterima kasih guys. Oke, see you next time. Assalamualaikum. Salam Sankyu Channel. Hobi campur-campur, yang penting happy. Dadah.